Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'un al qawla fayattabi'un ahsana. Allahumma inna na'uzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina 'azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghayruk. Bismillahi wa billah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda dan alamat bahawa seseorang itu merupakan kekasih Allah ialah apabila seseorang itu rasa suka dan sedap dalam melakukan ibadah. Seseorang itu bila mana rasa suka dengan ibadah, rasa lazat dan manis dalam melakukan ketaatan kepada Allah, rasa cinta dan suka kepada amalan-amalan yang baik, kebajikan dan kebaikan, maka ia merupakan salah satu daripada orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mana mungkin Allah memberikan rasa kelazatan dalam melakukan ibadah melainkan kepada orang-orang yang disayang? Mana mungkin Allah berikan kepada orang yang Allah benci rasa lazat dalam melakukan ibadah? Mana mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang dimurka rasa suka dan sedap dalam melakukan kebaikan dan kebajikan? Maka cuba kita muhasabah, apakah rasa dan anugerah itu ada ataupun tidak dalam diri kita. Ternyata kalau seandainya tidak ada, maka perlu kita bimbangkan. Kalau kita muhasabah dan kita cek bahawa tidak terdapat rasa lazat ketika mana melakukan ibadah, buka Quran je mengantuk contoh, nak datang ke masjid rasa berat kaki untuk datang melangkah, rasa rugi bila mana bertolak ansur dan memaafkan, maka kalau itu berlaku, maka kita perlu bimbang dan risau. Kenapa kita perlu bimbang dan risau? Kerana barangkali kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Karena orang yang Allah sayang, orang yang Allah Subhanahu wa taala suka itu bila mana dalam dirinya ada, mana Allah anugerahkan kepadanya rasa suka dengan kebaikan, rasa sedap bila mana melakukan ibadah, rasa cintakan kepada kebajikan, rasa untung dengan sedekah, rasa rugi dengan tamak, rasa untung dengan memaafkan, rasa rugi dengan berbalah dan bermusuh-musuhan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang terbatas dan singkat pada malam ini, saya ingin kongsikan satu tajuk, iaitulah tajuk kita datang ke masjid. Karena dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan muslimin, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa pemurah dia kepada hamba dia. Dalam bulan yang lain Allah pemurah juga, tapi dalam bulan Ramadan Allah itu lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Dan selain daripada bulan Ramadan, Allah tu sangat pemurah dengan manusia, sangat pemurah dengan hamba dia. Tapi dalam bulan Ramadan lebih-lebih Allah pemurah kepada hambanya daripada bulan-bulan yang lain, yang mana dalam bulan yang lain Allah juga pemurah dengan manusia. Sebagai satu bukti, contoh dia, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang melakukan ibadah yang sunat di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya sama macam orang yang melakukan ibadah yang fardu di dalam bulan-bulan yang lain. Amalan yang fardu dengan amalan yang sunat pahalanya tak sama. Satu ibadah yang fardu pahalanya besar, amalan sunat juga pahalanya besar.
Tapi besarnya pahala satu ibadah yang sunat tidak akan dapat menyamai dan menandingi ibadah yang wajib. Contoh, kita sembahyang Isyak 4 rakaat. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Besar pahala dia. Sebelum sembahyang Isyak 4 rakaat, kita buat sembahyang Qabliyah Isyak. Sembahyang sunat Isyak sebelum Isyak 4 rakaat juga. Sama tak pahalanya? Pahala tak sama. 4 rakaat sunat, 4 rakaat yang wajib, pahala tak sama, yang wajib lagi banyak. Habis solat Isyak, kita buat pula Ba'diyah Isyak, sembahyang sunat 4 rakaat, lepas Isyak 4 rakaat. Jadi sebelum Isyak 4, lepas Isyak 4. Jadi dah 8 rakaat yang sunat. 8 rakaat yang sunat tadi itu, apakah pahalanya lagi besar dengan daripada sembahyang Isyak yang 4 rakaat tadi itu? Tak, yang fardu lagi besar pahala dia. 4 walaupun 4 rakaat tapi dia sembahyang fardu, pahalanya lagi besar walaupun berpuluh-puluh rakaat ibadah ataupun solat sunat yang kita lakukan. Tapi nak dapatkan pahala satu-satu waktu sembahyang itu sehari hanya sekali. Nak dapat pahala fardu subuh sehari sekali sahaja. Walaupun habis sembahyang subuh di masjid, kita ulang sembahyang subuh di rumah dengan isteri dan anak-anak, pahala tak sama dengan yang pertama yang fardu tadi itu. Tak sama dengan yang pertama yang wajib tadi itu. Tapi dalam bulan Ramadan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah berikan pahala kita buat yang sunat dalam bulan Ramadan, pahala dia besar macam kita buat yang fardu dalam bulan yang lain. Dalam bulan yang lain nak dapat pahala sembahyang fardu subuh sehari sekali saja. Tapi dalam bulan Ramadan kita dapat pahala itu banyak kali. Sembahyang 2 rakaat yang sunat dalam bulan Ramadan, Allah bagi pahala macam sembahyang fardu subuh di bulan yang lain. Sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat dalam bulan Ramadan, macam dapat pahala sembahyang fardu subuh 2 kali dalam satu hari. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang melakukan amalan yang fardu di dalam bulan Ramadan, maka Allah lipat kali gandakan pahalanya sebanyak 70 kali ganda. Sembahyang fardu Isyak dalam bulan Ramadan, 4 rakaat juga kita buat dalam bulan yang lain. 4 rakaat dalam bulan Syaban, 4 rakaat juga kita buat dalam bulan Ramadan. Dia tak jadi 14 rakaat, tetap 4 rakaat juga. Tapi pahala sama tak? Pahala tak sama. Pahalanya banyak mana? Kata Nabi SAW, Allah lipat kali gandakan sebanyak 70 kali ganda. Maknanya, sembahyang fardu Isyak dalam bulan Ramadan macam kita sembahyang fardu Isyak dalam bulan yang lain selama 70 hari. Pemurah tak Allah dengan kita? Pemurah. Jadi apa yang Nabi nak daripada kita sebenarnya? Di sebalik Nabi sebutkan ganjaran yang besar, Nabi sebutkan ganjaran yang besar daripada amalan ini, Nabi sebut ganjaran yang besar dari atas amalan ini. Apa yang Nabi nak daripada kita sebenarnya? Nabi nak supaya jangan kita melepaskan peluang Allah berikan lebih kurang berbaki 12 hari. Dalam bulan Ramadan, jangan lepaskan peluang. Apa sahaja amalan yang ada dapat pahala, walaupun amalan yang kecil di pandangan manusia, maka lakukanlah dengan istiqamah. Walaupun kecil, tapi kalau dalam bulan Ramadan, Allah berikan pahala yang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi pada malam ni saya nak sentuh satu tajuk saja pada malam ni, iaitulah tajuk kita datang ke masjid. Sebelum kita datang solat berjamaah, sebelum kita datang tahiyatul masjid, sebelum kita buat amalan-amalan yang lain dalam masjid, sebenarnya dalam perjalanan kita untuk ke masjid sahaja Allah bagi pahala banyak dah. Tertakluk kepada banyak mana yang kita buat, adab-adab ketika mana datang ke masjid. Lagi banyak adab yang kita penuhkan, lagi banyak pahala Allah berikan kepada kita. Ada orang yang datang ke masjid hanya dapat 27 pahala sembahyang berjamaah. Ada orang yang datang ke masjid Allah bagi 27 dan ada pahala-pahala yang lain Allah bagi. Maka disitulah yang perlu kita ambil berat, supaya jangan sampai kita melepaskan peluang sempena dalam bulan Ramadan. Khususnya, lakukan apa saja amalan yang boleh meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi yang pertamanya, apa yang perlu kita buat? Yang pertamanya, Nabi SAW menggalakkan untuk orang yang ingin datang ke masjid, maka hendaklah dia datang awal. Ini yang pertama dulu kita sebut. Jadi, sebaiknya, kalaulah kita nak datang ke masjid, nak dapat pahala lebih, datang awal.
Orang yang datang awal dengan orang yang datang lambat, pahala dia tak sama. Orang yang datang awal dengan orang yang datang lambat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walau ya'lamuna ma fit tahjir. Kalaulah seandainya manusia itu tahu pada kelebihan dan pahala orang-orang yang datang awal ke masjid, lastabaqu ilaihi, maka dia akan berlumba-lumba untuk datang awal ke masjid. Jadi orang yang datang awal dengan orang yang datang lambat, pahalanya tak sama. Betul, orang yang datang lambat juga dapat pahala. Kalau disemayang berjamaah dapat juga pahala. Tapi kan kita boleh dapat satu hari 5 kali kita dapat pahala datang awal. Subuh kita datang awal, zuhur kita datang awal, asar kita datang awal, maghrib kita datang awal, isyak kita datang awal. Jadi satu hari kita datang awal sebanyak 5 kali. Dalam 5 waktu kita datang awal, Allah berikan pahala yang banyak kepada Allah berikan pahala lebih kepada kita. Kalau kita datang awal, kita dapat pahala berjamaah. Tapi tak sama pahala dengan orang yang datang, orang yang datang awal. Kata Nabi SAW, kalau kita tahu bahawa besarnya pahala orang yang datang awal, kita akan berlumba-lumba, akan berebut-rebut sampai tak ada peluang untuk orang lain untuk datang awal ke masjid. Kita akan dulu datang untuk masuk ke masjid. Kalaulah seandainya kita tahu, kata Nabi SAW. Dan orang yang datang awal, selain daripada pahala yang Allah berikan, sebenarnya Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang awal datang ke masjid. Dan kata Nabi SAW, maksudnya orang tidaklah berhimpun satu kaum di dalam masjid ataupun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali illa nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah berikan ketenangan kepadanya. Maknanya orang yang datang awal, orang yang beribadah, orang yang zikir kepada Allah dalam masjid, Allah berikan ketenangan kepadanya. Ada berapa minit lagi ustaz? 2 minit lagi. Jadi kalau tuan-tuan datang awal, kita mula awal, banyak ilmu yang tuan-tuan boleh dapat. Jadi mula besok, cubalah kita amalkan, kita mujahadah sikit dalam bulan Ramadan. Kita korbankan sikit nak berkenyang-kenyang dalam bulan Ramadan. Alangkah besarnya pahala bagi orang yang faham, kan? Kita tak lama dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih kurang 11 hari lagi kita berada dalam bulan Ramadan. Cuba kurangkan untuk kita menikmati makanan di saat kita iftar, kan? Bahkan kalau kita lihat di sana, ramai orang yang boleh korbankan hal itu. Sebab apa? Dia faham, kan? Datang awal dapat pahala banyak, datang awal boleh mengaji lebih, datang awal Allah suka, datang awal kita boleh berzikir kepada Allah dalam masjid, datang awal kita boleh cop di tempat yang depan, kan? Jadi besok cuba kita istiqamah, cuba kita mujahadah sungguh-sungguh dan kita lakukan dengan istiqamah. Cuba kita korbankan 10 hari yang berbaki Ramadan ni, kita makan ala kadar, siap awal kita datang ke masjid insyaAllah. Usaha-usaha yang akan datang boleh mula awal dan tuan-tuan boleh dapat ilmu yang banyak insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manakan waktu tidak mengizinkan kita banyak ustaz dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf. Mungkin mukadimah kita terlalu panjang tadi sehingga kan tak dapat kita nak kongsi apa yang kita nak kongsikan sebenarnya pada malam. Jadi mudah-mudahan walaupun singkat, walaupun sedikit yang kita dapat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan Allah Subhanahu wa taala menilai setiap amalan, setiap mujahadah kesungguhan kita dan setiap apa yang kita korbankan untuk mendapatkan redha Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan itu insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazimi wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.